Puluhan jurnalis yang bertugas di wilayah Sukabumi dibekali pengetahuan dasar forensik dan disaster victim identification atau DVI oleh Pusdokes Mabes Polri dari International Crossroad Committee. Tidak hanya teori, para jurnalis diberikan simulasi penanganan korban bencana. Puluhan jurnalis di Sukabumi dibekali pengetahuan dasar forensik dan disaster victim identification atau DVI oleh Mabes Polri di Kota Sukabumi. Kegiatan ini untuk menekankan pentingnya mengetahui identitas korban karena jurnalis memiliki peranan sangat penting ketika bertugas. Para jurnalis juga diberi pengetahuan tentang batasan peliputan, baik bencana alam maupun kecelakaan yang berskala besar. Manager Forensik ICRC Asia Pacific, Jacqueline Rodriguez Gonzalez mengungkapkan, kesulitan forensik yang paling mendasar di Indonesia saat ini masih ada penanganan kurang sempurna terhadap korban baik bencana ataupun kecelakaan saat mengumpulkan atau mengangkat jenazah. And the main idea is to conscientize how relevant is being a human being, emphasize in the dignity of the dead, but also connect the important role that you have to give a name to a person who has passed away and to hand over properly a body to the family who is suffering a lot. Media ini juga memegang peranan yang sangat penting, terutama yaitu tadi, menyebar informasi. Jadi selama ini kami pada saat kita melakukan operasi DVI, itu kami justru mendapatkan keuntungan dari media. Karena media menyebarkan informasi kepada keluarga korban terutama ya. Kemudian sehingga keluarga korban itu datang kepada kami untuk membawa data-data yang diperlukan, data antemortem. Dengan kegiatan ini diharapkan media atau jurnalis dapat membantu peranan DVI saat bertugas dalam bencana alam maupun kecelakaan. Selain itu, jurnalis di Indonesia memiliki acuan atau etika saat bertugas meliput. Budi Setiawan, Bandung TV.